Alhamdulillah alladhi ahsana khalqal insan wa'adalahu wa'alhamahu nural iman fazayyanahu bihi wa'jammalahu wa'allamahu al-bayan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul hannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu ilal insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadis sadiqil masduqi fi tulis zaman wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila akhiriz zaman. Faya ayyuhan nas ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi bimtisali awamirihi wajtina binawahi fi jami'il ahyan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan kepada seorang pun dalam beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, sebab dengan takwa kita dapat mencuci hati kita dari segala bentuk kotoran dan penyakit hati. Karena itu takwa merupakan modal yang dapat membersihkan hati dari segala macam kotoran dan penyakit hati yang bisa merusak amal dan ibadah kita. Ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita berpikir ketika menjalankan amal ibadah, apa yang ketika itu terlintas dalam hati? Jika ketika kita beramal namun dalam hati masih ada keinginan untuk diperhatikan dan mendapat pujian dari orang lain, maka itulah yang dinamakan dengan riya atau pamer amal. Dan riya merupakan duri yang paling tajam di antara duri-duri lainnya dalam amal ibadah sehari-hari, di mana duri tersebut bisa menjadi penghalang utama datangnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beramal dengan riya, maka amalnya menjadi sia-sia. Riya juga merupakan penyakit hati yang bisa merusak mental dan tingkah laku seseorang. Coba kita perhatikan orang-orang yang hanya mau beramal jika ada orang yang mau memujinya. Ia akan tampak seperti orang yang sakit, yang hanya sembuh dengan pujian dari orang lain. Penyakit riya tidak hanya merusak penderitanya di dunia, juga dapat menghancurkan segala harapan untuk meraih rahmat dan ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya sudah terjangkiti penyakit riya dengan sendirinya, ia telah kehilangan kepercayaan diri dan keseimbangan mentalnya terganggu, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk melihat tingkah lakunya dan amal ibadahnya. Jika penyakit riya sudah akut meliputi jiwa seseorang, maka ia semakin gila terhadap sanjungan dan pujian. Bagi dirinya, sanjungan adalah tujuan utama dari segala amal ibadah yang dilakukannya. Dengan demikian, ia menjadikan ibadahnya, sedekahnya, solatnya, hajinya dan puasanya hanya sebagai lipstik belaka demi untuk meraih simpatik dan pujian dari orang lain. Oleh karena itu, riya sama dengan syirik kecil, sebab ia telah berusaha menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ia tahu bahwa Allah tak mampu ditipunya. Akhirnya ia hanya bisa menipu dirinya sendiri
Ia menyembah Allah tetapi batin dan fikirannya mencari sanjungan manusia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harramal jannata 'ala kulli mura'in." Sesungguhnya Allah mengharamkan surga pada setiap orang yang berbuat riya dalam beramal. Hadis riwayat Abu Nuaim dan At-Tailami. Ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keselamatan. Dia bertanya, "Apakah keselamatan itu ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Apabila kamu tidak menipu Allah." Orang tadi kemudian bertanya lagi, "Bagaimana manusia bisa menipu Allah itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Anta'mala bima amarakallahu wa rasuluhu wa turidu bihi ghairu wajhillah." Apabila kamu melakukan suatu amal yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepadamu, maka kamu menghendaki amal itu untuk selain Allah. Seorang tokoh sufi Fudail bin Iyad berkata, "Tarkul amali li ajlin nasi riya'un, wal amalu li ajlin nasi syirkun, wal ikhlasu ayu'afikallahu minhuma." Meninggalkan amal karena manusia adalah riya, sedangkan beramal karena manusia adalah syirik. Adapun ikhlas apabila kamu minta ampun dan perlindungan kepada Allah dari keduanya. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang riya itu memiliki tiga alamat. Pertama, yaksilu idza kana wahdahu wa yanshitu idza kana finnas. Malas beramal ketika ia sendirian dan giat beramal ketika dirinya berada di tengah orang banyak. Wa yazidu fil amali idza asna alaih. Yang kedua, menambah amaliannya ketika dirinya dipuji. Yang ketiga, wayang kusu idza dzamma bih. Mengurangi amaliahnya ketika dirinya dicela atau dikritik. Ketiga faktor inilah yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Umumnya mereka giat bekerja dan beramal apabila ada yang memujinya. Namun ketika mereka dikritik atau dicela, mereka langsung mengurangi amal ibadahnya. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang meninggalkan amal ibadahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Memang sulit sekali membersihkan hati dari virus riya ini. Tetapi hal itu tetap harus dilakukan kalau kita ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dari semua amal ibadah yang kita lakukan. Ganjalan utama dari menghilangkan penyakit riya ini adalah merasa mempunyai harga diri. Orang yang selalu memuja dan membanggakan harga dirinya, jangan harap virusnya bisa hilang dari dalam hatinya. Imam Qatadah pernah berkata, ketika seorang hamba berbau riya, maka Allah berfirman, "Unzuru ila abdi kaifa yastahzi'u bi." Lihatlah kepada hambaku ini, bagaimana dia mentertawakan aku. Ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang riya itu tampaknya beribadah dan beramal, tetapi sebenarnya dia telah melecehkan dan menipu Allah Subhanahu wa taala. Buktinya amal ibadahnya yang dilakukannya tidak ditujukan kepada Allah. Hanya ditujukan untuk meraih simpatik dan sanjungan manusia. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man ahsana sholata haitsu yarahun nas, summa asaaha haitsu yakhlu." Fatilka istihanatun istahana biha rabbahu. Barang siapa mengerjakan sholat dengan baik bila dilihat orang, kemudian mengerjakannya dengan jelek bila sendirian, maka perbuatannya itu termasuk penghinaan kepada Tuhannya. Melihat tingkah lakunya orang riya yang menjadikan ibadah dan agamanya hanya sebagai kedok belaka, maka sudah sepantasnya kalau dirinya nanti dimasukkan ke dalam jurang jahanam.
sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, inna fi jahannam wadiyan tasta'idu jahannamu min dhalikal wadi lil mura'in. Sesungguhnya di dalam jahannam ada jurang yang sangat curam, di mana jahannam itu sendiri minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan darinya. Jurang tersebut disediakan untuk orang-orang yang riya. Ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah, ada tiga faktor dasar yang membuat seseorang terjerumus dalam perbuatan riya. Yang pertama, orang yang kehilangan kepercayaan diri. Orang yang telah kehilangan kepercayaan diri senantiasa membutuhkan orang lain untuk memperhatikan keberadaannya, tingkah lakunya dan ibadahnya. Orang seperti ini baru giat beribadah dan beramal apabila dirinya diperhatikan, sehingga segala aktivitas ibadahnya tergantung oleh lingkungan sekitarnya. Semakin jarang yang memperhatikan, maka semakin malas pula dia beribadah dan beramal. Ketergantungan beramal kepada orang lain telah membuat dirinya kehilangan kepercayaan diri. Maka orang seperti ini termasuk orang yang sakit dalam jiwanya. Yang kedua, orang yang gila sanjungan. Biasanya orang seperti ini giat dalam bekerja dan beribadah kalau dirinya disanjung dan dipuji. Baginya pujian adalah roh kehidupannya. Oleh sebab itu, ketika ia tidak mendapat pujian, maka amal ibadahnya menjadi kendor, bahkan tidak dijalankan sama sekali. Yang ketiga, ingin menunjukkan kelebihannya. Biasanya orang seperti ini bangga apabila apa yang dimiliki dan dijalankan itu menjadi bahan pembicaraan orang lain. Oleh karena itu, ia selalu ingin menunjukkan kelebihannya dan keistimewaannya di hadapan orang banyak. Lebih-lebih dalam masalah ibadah, ia ingin menunjukkan di hadapan masyarakat bahwa dirinya adalah orang alim, ahli ibadah, ahli wirid, dermawan dan lain sebagainya. Target yang diinginkannya dengan memamerkan ibadahnya adalah status sosial yang lebih tinggi di tengah masyarakat. Ketiga faktor di atas itu semuanya menjadikan amal ibadah hanya sebagai bedak untuk menutupi kebusukan hatinya yang telah terkontaminasi oleh virus riya. Di dalam kitab Al-Kabair ada keterangan bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil orang-orang yang riya dengan empat sebutan. Yang pertama, ya murai, wahai orang yang memamerkan ibadahnya. Ya ghadir, wahai orang yang berkhianat. Ya fajir, wahai orang yang durhaka. Ya khasir, wahai orang yang rugi. Amalmu telah sesat dan pahalamu telah dibatalkan. Tidak ada pahala buatmu di dekat kami, pergilah dan ambillah pahalamu dari orang yang kamu beramal untuknya, wahai orang yang menipu. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yutasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min amalil akhirah, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru min amalid dunya bi su'in niyyah. Banyak orang yang beramal yang kelihatannya merupakan amal dunia karena bagusnya niat, maka pekerjaannya menjadi amal di akhirat. Demikian pula banyak orang yang beramal kelihatannya merupakan amal akhirat karena buruknya niat, maka amalnya menjadi amal dunia. Ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya ketidakikhlasan itu bersumber dari kotoran hati yang tidak pernah dicuci dengan air ketawaduan dan ketauhidan, sehingga setiap beramal ia selalu membutuhkan orang lain untuk memperhatikan dirinya. Selama ia tidak mencuci hatinya, maka selama itu pula ia tidak akan pernah ikhlas dalam setiap beramal dan beribadah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersihkan hati kita dari segala penyakit yang dapat merusak amal ibadah kita, sekaligus menunjukkan kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha, wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa sanna bi malaikatihi bi qudsih, wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatish sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardha anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وألي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.